Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat Al-Ajwa dimanapun anda berada, ada sebuah riwayat tentang bagaimana para sahabat Nabi merasa terkagum setelah mendengarkan sebuah cerita bahwa ada salah satu abid pada zaman Bani Israel yang mampu melaksanakan ibadah pagi, siang, sore, dan malam. Siang untuk puasa dan malam untuk ibadah, untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala selama 1000 bulan. Maka setelah mendengar cerita itu, banyak sekali sahabat yang akhirnya bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, apakah kami mampu mempunyai kualitas ibadah seperti kualitasnya Bani Israel yang mampu beribadah selama 1000 bulan kepada Allah Subhanahu wa taala?" Setelah mendengar cerita itu, Nabi besar Muhammad SAW merenung, memikirkan apa yang dikehendaki oleh umatnya. Sehingga ketika beliau sedang merenung, turunlah Malaikat Jibril menyampaikan wahyu berupa surat Al-Qadar 1-5 yang menyatakan bahwa umat Nabi besar Muhammad SAW mendapat keutamaan, yaitu satu malam yang kualitasnya sama seperti 1000 bulan. Malam itu yaitu malam Lailatul Qadar. Para hadirin, para ashab Al-Ajwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini minimal saya mengajak diri sendiri dan kita semuanya untuk meningkatkan yang pertama kualitas ibadah kita, meningkatkan kualitas keilmuan kita, meningkatkan kualitas sosial kita, sehingga pada akhir bulan Ramadan ini kita mampu mempersiapkan diri untuk menggapai Lailatul Qadar. Yang kedua, tidak kalah penting pula, kita di akhir bulan Ramadan ini harus merasa mencintai Rasulullah lebih meningkat daripada hari-hari sebelumnya. Karena berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita umat Nabi besar Muhammad mendapat sebuah keutamaan yang tidak didapat oleh umat-umat terdahulu, salah satunya yaitu keistimewaan Lailatul Qadar. Maka dari itu, di akhir pertemuan ini saya mengajak dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi kekuatan sehingga kita menjadi umat Nabi besar Muhammad yang mampu mendapatkan Lailatul Qadarnya. Demikian, hadanallahu yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.